Halo, berjumpa lagi dengan saya Agum di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya zoom in lagi di sini dan saya menambahkan animasi di sini dan saya seleksi. Saya zoom out lagi. Saya seleksi yang ini. Oke, mungkin saya majukan dan saya seleksi. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, lalu saya convert to simbol, dan di sini adalah mungkin api dan movie clip. Oke, movie clip, dan di sini saya klik dua kali untuk mengeluarkan semacam ini, dan saya masuk di frame 5, lalu klik kanan, insert keyframe, dan saya memberikan semacam ini, agak besar, lalu saya copy frame, dan di 10 base frame, dan saya sudah mempunyai semacam ini, dan di 15 saya memberikan copy frame di sini, copy frame, dan insert base frame di sini. Saya sudah mempunyai semacam ini. Oke. Sekarang saya menuju ke pesawat F lagi dan saya berikan ini di sini. Lalu saya menuju ke modify dan arrange dan saya memberikan di backward. Send to back. Dan saya memberikan ini lagi dan saya convert dulu. Di sini adalah tabung api mungkin. Dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini, dia di luar. Dan saya memberikan kedua-duanya ini. Saya seleksi dan saya modify, convert to simbol, dan pendorong kanan. Semacam itu, dan saya duplicate. Saya menuju ke edit, duplicate, dan saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu saya menuju ke modify, dan saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya jika saya edit sekarang dan saya memberikan modify, transform, flip horizontal, semua akan ikut, dan saya tidak menginginkan hal ini. Saya merubah ini dan saya undo, lalu saya memberikan ini duplicate lagi. Modify, simbol, duplicate simbol, dan saya namakan api, mungkin api 2. Klik OK, lalu saya klik, dan saya menyeleksi ini, semua saya seleksi. Dan di sini mungkin saya memberikan keyframe lagi, insert keyframe, lalu semua saya seleksi, dan saya hidupkan. Saya hidupkan semua. Dan di sini saya memberikan modify, transform, dan flip horizontal. Seperti itu. Dan sekarang saya arahkan ke sebelah sini. Jika Anda perhatikan, jika saya masuk ke pendorong, saya sudah mempunyai, mungkin seperti ini saja. Tidak masalah. Pendorong kanan. Saya sudah mempunyai pendorong kanan seperti itu. Dan di sini saya memberikan di sini. Lalu
saya memberikan ini juga di saya copy dan paste in place. Lalu saya memberikan di sebelah kiri. Oke, saya rasa keren. Saya sudah mempunyai pesawat semacam ini. Jika Anda lihat, sangat keren. Oke, seperti itu. Dan pendorong ini saya memberikan seleksi dan shift seleksi, lalu saya memberikan modify convert to symbol dan pendorong. Oke, seperti itu. Saya klik OK. Dan di pendorong saya hapus dulu. Lalu saya aktifkan pesawat dan saya klik dua kali pesawat. Lalu di sini. Oke, di sini saya sudah mempunyai pendorong 2 dan saya hapus ini. Saya masukkan pendorong ini. Oke. Lalu saya berikan di sini. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya mempunyai oke, mungkin apinya saya hilangkan. Di sini saya tidak menggunakan api di oke, saya tidak gunakan api, mungkin saya hapus dulu. Dan di sini ada pesawat yang semacam ini, lalu di sini saya kasih api. Oke, di sini saya kasih api. Dan apinya saya duplikat. Copy dan paste in place. Lalu saya berikan di kanan. Oke, semacam itu. Dan oke, di sini saya memberikan perintah supaya dia berada di depan. Forward. Oke, semacam itu. Dan di sini front. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini saya tidak mempunyai pendorong. Saya akan memberikan pendorong di sini. Pendorong. Oke. Dan saya menuju ke sini untuk mengisikan pendorong 29,8 dan 14 14 3 dan 10 4. Lalu di sini saya memberikan 14 3 14 3 dan 10 4 10 4. Oke, saya sudah mempunyai ini dan oke, saya matikan. Saya sudah mempunyai semacam ini. Dan di sini saya memberikan action stop. Lalu di sini saya juga memberikan keyframe dan actionnya adalah stop. Oke, kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Jika saya test movie, saya sudah mempunyai pesawat semacam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.